إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد أزواجه وزرته كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وزرته كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Kau kata Allah Subhanahu Wa Taala karena pada malam ini kita dapat sama-sama kumpul di surau ini dan saya difahamkan 20 minit saja tu ya. Okey, minit yang pertama. Kira sampai 20. Pertama kali saya nak baca ayat yang biasa tuan-tuan dengarlah ya. Berkaitan dengan bulan ini kerana kebiasaannya tazkirah bulan puasa tentang puasalah ataupun tentang Ramadanlah sebab tazkirah Ramadan kan. Itulah daripada surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau tuan-tuan nak tengok perbahasan tentang puasa dan Ramadan menurut Al-Quran. Tuan-tuan pergi surah itulah Al-Baqarah ayat 183 dan 45 ayat selepas daripada itu. Di mana yang Allah Ta'ala sebut hanya basic or very fundamental or paling asah lah. Ambil satu ayat je lah ya, dah 20 minit. Di mana kata Allah Ta'ala, wahai orang yang beriman. Biasalah bila ayat tentang amalan ni dia mula dengan wahai orang yang beriman ya. Kalau ayat tentang kepercayaan, wahai manusia, ditulis kata kamu, yakni difardukan kata kamu puasa sebagaimana difardukan kata orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu bertakwa. Dan surah Al-Baqarah ni sebagaimana kita maklumi ialah surah Makkiyah ke Madaniyah. Kau tak tahu Makkiyah ke apa, Makkiyah tu apa, Madaniyah tu apa. Ustaz jangan buat pasal, Ustaz jangan tanya pelik-pelik Ustaz. Al-Baqarah Makkiyah ke Madaniyah? Madaniyah. Oh bagus. Ada kuliah tafsir dah ni tu. Al-Baqarah ialah surah Madaniyah. Quran ni ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah ni makna hak tunggu di Mekah lah. Madaniyah ni hak tunggu di Madinah. Oh saya malam ni baru tahu. Tak apa, tak fardu ain pun. Saya tak tahu. Patih harus baca 45 tahun. Dah umur 52. Semayang umur 7 tahun kan. 45 tahun lah semayang. Tak tahu Al-Fatihah tu surah apa, Makkiyah ke Madaniyah ke. Habis tu tak sah semayang saya Ustaz. Semayang aja. Tak perdoai pun Makkiyah Madaniyah ya. Madaniyah ni makna surah yang turun di Madinah. Ya. Maksudnya Mekah tak turun. Dia turun di Madinah. Jadi surah ataupun ayat puasa tadi surah Madaniyah, surah turun di Madinah. Maksudnya masa Nabi kat Mekah puasa Ramadan tak ada. Berapa tahun Nabi duduk di Mekah? Ha? Tanya lagi. Ini nak tazkirah ke nak tanya ni? 13 tahun kan? Sebenarnya ada dua riwayat lah. There are two narrations. Pertama 10 tahun, kedua 13 tahun. Cuma hak lebih dipilih oleh majoriti ialah based on the historical apa nama information lah, maklumat sejarah tu dia lebih memilih 13 tahun lah. 13 tahun tak ada Ramadan. Ramadan ada tapi puasa Ramadan tak ada sampai Nabi hijrah ke Madinah. Tahun pertama relax, tak ada Ramadan, puasa tak ada lah. Tahun kedua baru turun ayat tadi, ya alladziina aamanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladziina min qablikum la'allakum tattaqun. That means 13 tahun campur 2 tahun, 15 tahun lah. Setelah Nabi jadi Nabi,
13 tahun di Mekah, 2 tahun di Madinah, baru difardukan puasa Ramadan. Ya. Ha, tu pun tak wajib terus. Wajiblah, tapi masih optional. Ya, siapa nak puasa, puasa. Siapa tak nak puasa, bagi makan saja. Tu tuan-tuan tengok ayat Quran tu kan. Ya. Walladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa-siapa yang mampu untuk berpuasa, dia hanya memberi fidyah. Itu kalau kita baca terjemah, keliru juga tu. Eh, macam mana ya? Mampu sebaca fidyah. Kalau kita tahu, tak mampu. Sakit, bawa fidyah. Ayat tu ada, tapi hukum dah dinasarkan. Itu hak mula-mula dulu. First stage of fasting. Mana peringkat awal puasa tu, masa Ramadan tu, dia tak wajib keseluruhan. Siapa nak puasa, puasa. Siapa nak tak nak puasa, dia hanya memberi makan saja. Tak kisahlah, orang muda ke, orang tua ke, laki ke, perempuan ke, mengandung ke, tak mengandung ke. Ha, siapa nak puasa, puasa. Siapa tak puasa, tak nak puasa, tak apa. Ya? Ha, peringkat awal lah. Wajib tapi bertahap-tahap. Allah nak ajar kita ni, bila kita nak buat sesuatu, kena step by step. Dia kena ada planning lah. Dan Allah Ta'ala plan wabaiwak, Alhamdulillah. Ya? Jadi tahun kedua hijrah, baru Nabi berpuasa Ramadan. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun kelapan, tahun kesembilan, tahun kesepuluh. Betul? Nabi duduk di Madinah berapa tahun? 10 tahun kan? Ustaz salah, jangan anggap belakang. Betul Ustaz? Ustaz orang tak betul juga. Ha, 10 tahun di Madinah lah. Jadi Nabi sempat berpuasa selama 9 kali Ramadan. Dah tahun pertama tak ada, tahun kedua baru difardukan puasa, mana baru ada Ramadan puasa tu. Jadi Nabi puasa sampailah Nabi wafat, baginda sempat berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Ya. Kita berapa kali puasa dah? Oh, lama dah saya Ustaz. Kalau umur 40, 33 kali Ramadan dah. Macam saya umur 30, berapa tahun dah? Ataupun berapa banyak dah kita puasa? Kita kira banyak daripada Nabi puasa ni. Nabi 9 tahun je. Ya? Walau bagaimanapun, dalam masa 9 tahun tu, puasa ni sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ha, sampailah bila Nabi wafat, keseluruhan syariat tentang puasa telah disempurnakan. Sebab itu, bila Nabi nak mati tu, turun ayat Quran. Surah Al-Ma'idah ayat nombor 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alakum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Mana everything dalam Islam has been completed. Habis. Ya. Memanglah Allah Taala buat sikit demi sikit, sikit demi sikit, sikit demi sikit. Puasa pun makan 9 tahun tuan-tuan nak dapat complete package. Tuan-tuan belajar dalam fiqh kan. Oh, ada bab puasa tu kan, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, sunat puasa, puasa-puasa sunat, puasa-puasa haram. Hak basic lah, atau hak furu' lagi banyak kan. 9 tahun baru has been completed by Allah Subhanahu Wa Taala. Complete lah hukum tu, Nabi pun wafat. Dan begitu juga dengan hukum-hukum yang lain. Semayang pun kalau ikut kan sama juga. Ya. Tarawih ada di Mekah? Mana ada. Dah Ramadan kat Madinah, kampung-kampung terawih kat Madinah. Tapi Qiyamulail adalah terawih-terawih ni sebenarnya Qiyamulail. Qiyamulail dalam bulan puasa dia Qiyamulail, cuma ada sikit sebanyak perbezaan. Kalau Qiyamulail digalakkan lewat, kalau terawih digalakkan awal.